lubang hitam raksasa ditemukan. Ukurannya sekitar 1 juta kali matahari. Kecerahan misterius sebuah galaksi yang sangat jauh ditelusuri ilmuwan dan terlacak adanya kebangkitan tiba-tiba sebuah lubang hitam atau black hole raksasa berukuran 1 juta kali lebih besar dari matahari. Sebelumnya, pengamatan beberapa dekade tak menjumpai sesuatu yang luar biasa tentang galaksi di konstelasi Virgo tersebut. Tapi, itu berubah akhir tahun 2019 ketika para astronom melihat lonjakan dramatis dalam luminositasnya yang berlanjut hingga hari ini. Para peneliti sekarang percaya sedang menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana lubang hitam di inti galaksi menampilkan pertunjukan cahaya kosmik ekstrim ketika sejumlah besar material jatuh ke dalamnya. Galaksi tersebut berkode SDSS1335-0728 dan terletak 300 juta tahun cahaya, mulai menarik perhatian pakar pada bulan Desember 2019. Para ilmuwan menemukan galaksi tersebut terus meningkat kecerahannya hingga sekarang. Apa yang memicu kecerahan tiba-tiba ini awalnya belum jelas, namun dalam tulisan di Astronomy and Astrophysics, peneliti mengatakan penjelasan paling mungkin adalah terciptanya inti galaksi aktif, di mana sebuah lubang hitam besar di pusat galaksi bangkit dan mulai aktif mengonsumsi materi di sekitarnya. Inti galaksi aktif memancarkan spektrum cahaya yang luas saat gas di sekitar lubang hitam memanas dan bersinar. Tapi memang itu bukan satu-satunya kemungkinan. Tim tidak mengesampingkan kemungkinan ada bintang yang terkoyak karena terlalu dekat dengan lubang hitam.